Taman Bacaan Pelangi. Saya Telnesta Elsakian, saya pustakawati dari SD Impres ND 13 Flores NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku berjudul Kanguru, Hewan Berkantung dari Australia. Buku ini ditulis oleh Arfan Alfayat dan diilustrasikan oleh Arahman Rendi. Seekor hewan melompat-lompat. Ia melewati padang yang luas. Ia menggendong anaknya di kantungnya. Dialah si kanguru, mamalia berkantung dari Australia. Cium, cium. Halo, I am kanguru. Hanya kanguru betina yang mempunyai kantung di perutnya. Anak kanguru akan tinggal selama 200 hari di kantung itu. Di dalam sana adalah tempat paling aman bagi anak kanguru. Kanguru dewasa punya kaki belakang yang kuat. Dia lebih suka melompat daripada berjalan. Pelan-pelan, Mama, nanti aku jatuh, teriak anak kanguru khawatir. Cium, cium, cium. Tenang, sayang, berpeganglah yang kuat, ujar Mama kanguru. Di balik kerimbunan pohon dan semak ada padang hijau yang luas terhampar. Dua kanguru muda siap beradu cepat. Siap, go! Cium, cium. Mereka melompat saling mendahului. Ayo melompat lebih cepat. Jangan mau kalah, teriak induk kanguru menyemangati. Hore, aku menang, teriak kanguru dengan gembira. Kali ini aku mengaku kalah, lain waktu aku yang menang, kata kanguru yang lain. Cihui! Wow, keren. Sekarang kita ada di mana, Ma? Kita ada di padang rumput. Disinilah kawanan kita berada. Mama, apa di sekitar sini ada singa? Tanya anak kanguru. Di sini aman, Nak. Kamu boleh keluar dari kantung. Tidak mau, Ma. Aku takut. Mama, ayo kita jalan-jalan lagi, ajak anak kanguru. Ayo, tapi Mama makan dulu ya, Mama lapar, ujar Mama kanguru. Sekarang kamu berjalan sendiri, kamu kan sudah besar, kata Mama kanguru. Iya deh, sebentar lagi aku bisa jalan sendiri, jawab anak kanguru. Setelah besar, anak kanguru tak lagi berada di kantung induknya. Ia harus bergabung dengan kawanan yang lain. Nah, itu dia cerita tentang kanguru hewan berkantung dari Australia. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Bagian cerita yang paling menarik menurut saya adalah pada saat anak kanguru berada di dalam kantung ibu kanguru. Nah, menurut kalian bagian cerita mana yang paling menarik? Jangan lupa ceritakan kepada ayah, bunda,
kakak adik ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.